teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SN. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Selamat menjalan. Dalam sayang. Apa? Mama masak ya. Dipanggil Lica teman-teman. Mama. Apa sayang? Sini. Mimik. Oh iya, Lica mimik-mimik toh. Ya makasih. Mama masak dulu ya, sebentar ya, bikin cemilan ya. Nah teman-teman, di video kali ini sore hari aku udah selesai tadi jualan, packing-packing. Terus sekarang ini aku mau bikin cemilan, bisa dibilangnya sih ya. Karena hari ini aku nggak yang masak menu buka puasa. Nanti mau ke desaku tercinta, hari ini acara 7 apa sih namanya ya? Bukan selapanan. Duh, ngomongnya gimana ya? Nah intinya mau ke perubahan acara syukuran itu Mahmud Junior dan juga debanya Mbak Tias Pangesti. Terus ini aku udah mempersiapkan tadi nih ayam yang tak marinasi sama bumbu-bumbu. Ini udah tak diamkan di kulkas kurang lebihnya berjam-jam teman-teman. Mau tak bikin ala-ala Taiwan gitu loh, sen suci. Mau tak masukin ke tepung ini ya. Kangen makan sensusi teman-teman. Ini mau tak goreng setengah matang aja nanti. Mau tak bawa ke desaku tercinta. Nah, aduk-aduk dulu tepungnya biar merata sama ayam yang udah tak fermentasi atau tak bumbuin ya. Jadi biar rasanya tuh enak keluar dalam. Dan sebenarnya ya teman-teman, kalau bisa tuh pakai tepung ubi. Tapi karena aku nggak ada, ya udah ini aku pakai tepung Kentucky seadanya. Bentar ya, ini ayamnya tuh mau tak bikin ala-ala Kentucky gitu. Ini tak ambil-ambil, mau tak celupin ke air. Masukin ke air. Lalu kita cemplungkan lagi. Aduk-aduk biar tepungnya nempel teman-teman. Oke, tinggal aku mau nyiapin penggorengan buat goreng. Minyaknya kalau goreng kayak gini harus banyak teman-teman. Nah teman-teman, ini udah siap, tinggal langsung aja kita masukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kulit juga teman-teman. Favoritnya Mbak Sono, Mas Galang, Mbak Krista. Saya juga suka kadang-kadang kalau pas pengen. Langsung aja kita balik-balik ya. Langsung kita entas karena ini kan nanti mau tak goreng lagi, jadi ini tak bikin setengah matang dulu teman-teman. Nanti mau tak kasih kemangi. Taruh sini dulu teman-teman. Waduh, dum-dum-dum. Maaf, belum 5 menit, tidak apa-apa. Nah, ini kayak gini dulu, nanti tak kasih kemangi. Sama nanti kayak bubuk-bubuk kayak gini, bun cabe dan lain sebagainya, nanti tak campur. Mau motong-motong juga ini bawang putih. Bawang putihnya dicincang-cincang. Lanjut bikin es teman-teman. Aku masukin buah naga, ada kolang kaling dan juga rumput laut. Kemudian ada blewah. Masukin es batu. Tak tambahkan air kelapa. Susu kental manis. Oke, kita aduk-aduk. Oke teman-teman, ini udah jadi, ayamnya udah jadi, langsung aja kita mau ke rumah Mama SL. Ini udah maghrib, tadi di balik layar aku udah membatalkan puasa dengan minum air sama makan kurma. Nih makan beratnya nanti mau di rumah Mama SL aja. Ini puasa kedua ya teman-teman, aku bikin videonya.
mantap. Gantung parkir. Ya sempat salah gantung parkir aku kok. Ngguli dhewe kok nek njobo ku dadakan. Dititili mandekan. Buat Lica. Mau tak kasih kemangi malah sampai sini. Wes langsung dititili teman-teman. Di AC. Ini wes langsung wes tak awur-awur kayak gini. Makanya pakai ini. Ayam. Tiga sen tiga kemangi enak. Hai. Wow, bubur. Saya mau bubur. Enggak perlu masak, kenyang. Aku mau bubur. Lica bubur, Lica suka amu. Bubur, Lica. Dua di Pak biasanya tebange. Mam bubung seneng ya, iya bubung. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Lica suka bubur. Mas Manggala mau bubur? Ya, Lica aja senengnya Lica dia. Soalnya Lica bubur. Yummy. Makan duduk. Pak gilo esku, Pak. Yummy. Kita mau makan sendiri. Nah teman-teman, ini ada mie putih, mau tak makan pakai cabai. Punya kamu ini udah buka, itu udah buka, ambil itu aja nih. Nah teman-teman, ngiler banget ini makan mie putih dicepusin pakai cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngincer sapi di kulkas tinggal buat tok. Aku tak kata ni ya, kamu makan dulu. Di luar hujan deras teman-teman. Beberapa hari yang lalu aku tuh angan-angan pengen bikin ini. Malah ini acara syukurannya
bebek bayi ada ini. Urut-urut cabenya sisa kita. Mas Galang mantap. Lanjut makan es buah. Ibu ini. Ibu ini. Es buah. Bubur yang dicapa sih. Cak, buburin ya, Poran, Duk. Bubur laut ada. Banyak ada. Melon ada. Di bawah, Pak. Taruh kolang kali. Boleh akhir dulu, nih, pasti. Nah, buburin mie apa? Ini apa? Mie, apa? Dekat mana aja lah. Bagian. Nah, sama ini. Oh, nah. Wah, sore piye? Kula lah. Kang nambah. Kang nambah. Kita Pak Ajik Neng. Kulang kali enak ya. Iya. Kang juga. Iya. Wes sinyane sentak kulang ejek siji deh. Aku. Tekung dhewe mau. Aku di bingung, katanya bakal rasa turun ya. Kira kok dua antong ini. Bapak kakak saya di besar ya. Nah, besar ya itu. Kamu tahu di sini? Ya, dari mana? Kamu tahu lah. Tahu lah, kita tahu di pasar. Cuma, sudah. Dunia nanya, itu tak tahan ke pasar. Ada pasar. Sejenuh kita cepat. Kalian